hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalan. Percaya Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan, dan tidak pernah Engkau melepaskan tanganmu. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depan. Mari panggil namanya yang dahsyat.
kita akan menjadi pemenang ya, di balik. Shalom. Selamat malam teman-teman P3MI Distrik 4 Wilayah 2. Kita bersyukur malam hari ini karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kita bisa dipertemukan. Haleluya. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Sekalipun kita terpisah oleh jarak, ruang dan waktu, tapi Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Dia akan menyatakan sesuatu mujizat di tengah-tengah kita. Kita percaya malam hari ini Tuhan hadir dalam rangkaian ibadah P3MI saat ini. Saya mengajak setiap hati malam hari ini boleh mengambil waktu teduh. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Haleluya Yesus Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami malam hari ini Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Haleluya. Kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi setiap kami, Bapa yang kami kenal dan kami sembah melalui satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian dan rasa syukur kami Tuhan, kami naikkan Tuhan atas kasih anugerah-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sekalipun kami boleh bersama-sama beribadah dengan keadaan terpisah oleh jarak ruang dan waktu Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau akan menyatakan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati dimanapun kami berada Tuhan. Kuasa-Mu akan nyata buat setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan rangkaian ibadah P3MI malam hari ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Layakkan kami Tuhan, ampuni akan segala dosa kami Tuhan, sehingga malam hari ini kami boleh dilayakkan, kami boleh dilawat oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami malam hari ini yang Tuhan izinkan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ketika kami boleh melayani Engkau Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami permuliakan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati rangkaian ibadah malam hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kasih yang sama, berkat yang sama malam hari ini boleh kami terima. Haleluya. Setiap kita yang siap melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan malam hari ini dengan segenap hati, di dalam nama Yesus kita katakan amin. Ini pujian kami Tuhan. Kami sembah sebagai raja. Kami berdiri atas-Mu Tuhan. Di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus. Ini sembah kami. Pujian kami, kami sembah sebagai raja.
kami berdiri atas nama Engkau Tuhan. Di tengah kami ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji beruntung-Mu, sembah dan puji beruntung-Mu, sembah dan puji beruntung-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau hadir atas pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Yesus kami puja. Haleluya, keselamatan sudah Tuhan berikan atas anak-anak muda, atas kita semua malam hari ini. Dan kita akan nyatakan keselamatan itu. Tiba saatnya kita melayani Tuhan, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tiba saatnya akan kita pujikan bersama-sama. Haleluya, mari bersama-sama kita bersuka cita malam hari ini. Karena kita percaya Tuhan hadir atas setiap kami. Tuhan hadir malam hari ini. Tiba saatnya.
Tuhan. Aku akan menyatakan keselamatan itu lebih lagi buat setiap kami. Ini adalah waktu yang terindah. Seperti Maria dan Marta datang kepada Tuhan. Maria melayani Tuhan. Marta juga melayani Tuhan. Tapi Tuhan katakan, kedua-duanya melayani aku. Tapi Tuhan Yesus katakan, Maria mengambil bagian yang terbaik. Mari bersama-sama malam hari ini kita mengambil bagian yang terbaik, seperti Maria mengambil bagian yang terbaik, duduk diam di hadapan Tuhan. Melalui hambanya malam hari ini, isi hati Tuhan akan Tuhan nyatakan. Jadikan kami satu Tuhan, jadikan kami satu untuk melayani Tuhan, jadikan kami satu untuk memberikan yang terbaik.
sepenuhnya dengan kasih kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Shalom semuanya. Oke, baik. Kita sudah memuji Tuhan bersama-sama ya. Cintama Tuhan, segala pujian bagiannya Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sesi firman Tuhan dari Kak Philip Putra Perdana. Akan saya bacakan profil dari Kak Philip Putra Perdana. Kak Philip adalah seorang pemuda yang berasal dari Kota Salatiga. Dia lulusan FEB UKSW, dan dia fokus di berbagai komunitas dan membangun berbagai komunitas yang ada di Salatiga dan sekitarnya. Saat ini beliau ada di Yogyakarta, berprofesi sebagai pengajar, sebagai guru di SMP BMW di kota Yogyakarta. Baik, Kak Philip ini sudah mendirikan beberapa komunitas di kota Salatiga, komunitas rohani maupun komunitas sosial, komunitas pendidikan di Kota Salatiga, dan langsung saja kita nggak akan berlama-lama, kita akan sambut Kak Philip untuk membawakan firman Tuhan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo semuanya, selamat malam. Wah, selamat malam buat seluruh P3MI. Persekutuan Pemuda Pemudi Metodis Indonesia, benar ya? Halo, selamat malam semuanya. Oke, kenalkan namaku Philip Perdana. Aku tadi udah dijelasin sama Yoga ya, aku dari Salatiga, tapi sekarang aku tinggalnya di Jogja. Aku guru, dan aku udah kenal Yoga lama, jadi senang banget ketika diundang ke sini, di P3MI wilayah 2, distrik 4 wilayah 2. Ini mohon maaf ya, nanti kalau salah dikoreksi, karena jenjangnya sangat-sangat baru buat aku. Tapi halo, ini ada teman-teman dari Solo, ada teman-teman dari Jogja, dari Madiun. Wah, macam-macam lah ya pokoknya. Halo, kayaknya memang kalau ibadahnya online itu jadi bisa bikin banyak teman-teman dari berbagai kota bisa join ya. Dan itu bahkan di P3MI Solo yang join banyak ya, jadi satu Zoom ya. Halo. Oke, itu mungkin terjadi di tempat-tempat lain juga, dan senang banget bisa ketemu sama kalian di sini. Oke. Aku mau share screen, tolong. Oh, udah bisa share screen-nya. Aku kira tadi nggak bisa. Oke, this is it. Oke, sekali lagi nama aku Mas Philip, boleh dipanggil Mas, boleh dipanggil Kak, boleh dipanggil Bang. Aku guru, tapi biasa anak-anak muridku panggil aku juga macam-macam lah. Salam kenal Kakak. Halo, Bu, iya. Dan aku tidak mengira kalau ini sebuah komunitas yang sangat besar. Membernya ada berapa sih di sini? Pokoknya, hai semuanya. Dan hari ini aku mau ngasih materi seputar community. Dilihat dari nama materinya, kayaknya sih, dan dilihat dari ketuanya adalah Yoga, kayaknya sih ini yang kasih nama juga Yoga ya. Power of community. Oke, okay, that's really good. Dan aku lagi ngomong sama anak-anak muda ya, jadi bahasaku akan seanak muda lainnya. Jadi buat yang, apa namanya, tidak keberatan, ya kita akan pakai bahasa-bahasa yang menyenangkan ini. Terus aku suka diundang ke Metodis karena dulu tuh aku belajar soal John Wesley, jadi ngerti soal Metodis. Kayak salah satu yang membedakan John Wesley dengan banyak pengkhotbah lainnya di Amerika adalah karena dia membuat komunitas, namanya Gereja Metodis. Dan itu nggak diciptakan oleh
pengkhotbah lainnya yang lebih besar bahkan dari dia, lebih besar begini. Ada satu pengkhotbah di Amerika yang sekali khotbah di tahun itu, sama kayak John Wesley, di tahun abad itulah ya, abad susah, itu dia khotbah di depan 30 ribu orang, tanpa mikrofon, tanpa strepsil. Jadi suaranya itu benar-benar keras banget tuh pasti itu. Dan 30 ribu orang di depan dia. Tapi namanya nggak dikenal, bahkan nggak banyak orang yang tahu dia. Sementara John Wesley menciptakan sesuatu yang berbeda. John Wesley itu menciptakan komunitas. Makanya itu yang membedakan. Ketika kita bergerak dan kita menciptakan komunitas, itu yang bikin sesuatu menjadi legacy, menjadi warisan. Oke ya. Jadi ketika kalian ada di komunitas, bersyukurlah karena ini salah satu warisan. Dan itu sangat penting nilainya. Oke, langsung aja kita mulai. Waktuku 40 sekian menit. Tolong nanti Mas Yoga ingetin aku, karena sekali aku ingin bicara selamanya, teman-teman. Oke. Nah, aku mulai dari quotes ini nih. Bapak rohaniku namanya Pak Sunoto Agus. Dia adalah orang di balik banyak komunitas yang aku dan Yoga berada di sana. Dia pernah bilang kayak gini, Tuhan tidak pernah memulihkan seseorang untuk dirinya sendiri. Oke, Tuhan tidak pernah memulihkan seseorang untuk dirinya sendiri. Jadi, aku percaya kalau di sini teman-teman tuh sudah orang-orang yang mengalami banyak pemulihan ya. Pemulihan batin lah, terus mungkin ada banyak yang sudah diproses soal mengampuni, mengasihi, berserah, dan lain sebagainya. Nah, apapun momen yang udah teman-teman alami, hari ini aku mau ngingetin, kalau Tuhan itu nggak memulihkan teman-teman hanya untuk diri kalian sendiri. Tuhan nggak memulihkanku hanya untuk diriku sendiri. Tuhan nggak memulihkan kita semua hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kita pulih and then goila, semuanya sudah oke, lancar. Nggak gitu. Pemulihan yang terjadi di kita, pemulihan yang terjadi di teman-teman, itu terjadi karena sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Ada satu vokalis grup band hardcore Kristen gitu di Amerika. Ya, jadi Kristen punya banyak genre, ada salah satunya hardcore Kristen, guys. Itu another topic ya kalau kita ketemu lagi. Itu dia juga seorang pendeta. Dia pernah bilang kayak gini, kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Namanya Matthew Montgomery, by the way. Dan dia bilang, kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Oke. Nah, untuk apa? Untuk apa terus? Kalau bukan untuk diri sendiri. Nah, ini kita akan petualangan di sini. By the way, kalau suaraku noise dan lain sebagainya, teman-teman boleh banget kasih aku monitoring ya, boleh kasih feedback untuk semua yang terjadi di presentasi. Dan teman-teman boleh nanya di chat room, boleh nanya di atau boleh komentar di chat room, ramein aja, nggak masalah. Aku biasa kalau ngajar online itu ada yang komentar, kak, aku mau izin dulu ke sini ini beberapa menit, nanti aku balik lagi. Terus waktu balik lagi dia tanya, kak, tadi aku ketinggalan apa, ulangin dong. Pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh keluar di chat room, so kalian boleh banget buat kasih feedback seaneh apapun itu. Oke. Dulu teman-teman, waktu aku masih skripsi tahun 2019, karena nggak punya duit, aku jualan kaktus. Ya, sekarang udah nggak segitunya sih, tapi dulu aku udah jualan kaktus karena nggak punya duit. Terus tak kasih tahu sesuatu soal kaktus. Kaktus itu bisa tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Teman-teman kayaknya tahu itu. Mereka menyimpan air itu di duri-duri mereka, daun sih itu. Di daun mereka yang berbentuk duri, sehingga penguapannya kecil. Kayaknya pada tahu ya. By the way, aku lulusan ekonomi, tapi bapakku guru biologi, jadi inilah yang terjadi. Nah, kaktus biasa ditemukan di daerah yang kering atau gurun. Ini kayaknya pada tahu juga ya. Ini mungkin yang jarang tahu, sedikit tak kasih info. Tapi hanya seperempat dari keseluruhan total spesies kaktus yang hidup di gurun. Sisanya hidup di daerah lain-lain. Cuma mereka punya satu kesamaan. Mereka tuh punya satu kesamaan. Walaupun mereka hidup di gurun, mereka hidup di padang rumput kering, hutan meranggas, padang rumput yang nggak kering, di daerah Kopeng Salatiga, daerah Getasan, daerah Ngablak, Kaliurang, dan lain sebagainya, mereka punya satu kesamaan. Yaitu ini.
Kaktus bicara tentang seni bertahan hidup di tempat yang sulit, tetapi dia hidup untuk dirinya sendiri. Oke. Kebanyakan tanaman memang hidupnya begini sih, teman-teman. Tapi nanti aku jelasin ada satu tanaman yang berbeda. Kita akan ngomongin tanaman pokoknya. Yesus kan suka ya ngomongin tanaman. Dia ngomong soal, aku adalah pokok anggur dan kamu rantingnya, gitu. Dia ngomong soal pohon ara, dia ngomong soal bunga bakung aja dipelihara Tuhan, dipercantik apalagi kamu, kayak gitu kan. Nah, aku ngomongin kaktus hari ini. Mungkin kalau Yesus tahu kaktus dulu, dia sudah ngomongin kaktus. Oke, so, kaktus bicara tentang seni bertahan hidup di tempat yang sulit. Tetapi dia hidup untuk dirinya sendiri. Anda, kita semua, aku, kamu, semua teman-teman di sini, tidak ditakdirkan untuk itu. Sekali lagi, kita tidak ditakdirkan untuk itu. Kita tidak ditakdirkan untuk hidup bagi diri kita sendiri. Enggak. Kalau kita ditakdirkan untuk hidup bagi diri kita sendiri, itu udah lain cerita itu. Sudah lain cerita. Tapi Alkitab nggak mengajak kita untuk tahu itu. Nih, aku kasih tahu satu tokoh Alkitab yang sangat epik soal hidup bagi orang lain. Namanya Nehemia. Ada satu ayat yang menceritakan kisahnya Nehemia. Kata mereka kepadaku, ini autobiografinya Nehemia di surat Nehemia pasal 1 ayat 3-4. Dia bilang, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Oh, tembok Yerusalem, ada orang yang bilang ke Nehemia kan soal kondisi Yerusalem. Dia bilang, Nehemia, tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Berita yang sangat apa menyakitkan hati. Sama kayak teman-teman Salatiga dengar Pancasila terbakar dan hanya tersisa abu. Itu kan kayak sedih banget gitu. Mungkin buat teman-teman Jogja itu kayak Malioboro terbakar dan hanya tinggal abu. Sering sih beberapa kali Malioboro terbakar. Tapi kayak bayangin kalau seluruh daerahnya terbakar. Itu kayak, itu pasti sedih banget. Ya. Nah, yang hebat dari Nehemia itu, dia itu hidup bagi orang lain. Ketika dia dengar kabar ini, sekalipun Nehemia udah punya pekerjaan yang tetap di kerajaan Babel, sekalipun dia udah punya kehidupan yang oke, ketika dia dengar berita ini yang terjadi. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Oke ya, itu yang beda dari Nehemia. Beberapa teman-teman mungkin akan nangis. Aku, kau, mungkin akan nangis ketika kita mendapati ada kesukaran besar terjadi di kota kita. Tapi yang membedakan adalah Nehemia itu, dia nggak cuma menangis. Dia menangis iya, seperti manusia normal lainnya. Tapi yang beda adalah dia sampai berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Men, apakah kita berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit ketika kita mendengar ada berita yang nggak oke terjadi pada kota kita atau pada orang yang kita kasihi? Ada perbedaan antara bersimpati dan berempati. Ya. Sekali lagi, ada perbedaan antara bersimpati dan berempati. Kalau bersimpati itu kamu ikut sedih, ya. Oke, mungkin sampai kamu ikut nangis. Tapi kalau berempati itu kayak kamu ikut merasakan seutuhnya gitu. Seutuhnya kamu merasakan apa yang terjadi pada orang atau pada situasi tersebut sehingga kamu bisa sampai berdoa, maybe. Buat teman-teman yang religious gitu. Sampai berdoa, sampai berpuasa. Gitu. Apakah kita seperti itu? Itu kan sebuah perenungan. Nehemia ngajarin kita gitu. Sudahkah kita berkomunitas dengan benar? Sudahkah kita punya respon yang kayak Nehemia yang ketika dia tahu ada kondisi yang epic terjadi, dia bisa bersujud, dia bisa doa gitu. Dia bisa berikan apa permohonannya, dia bisa berikan doa-doanya kepada Tuhan. Sudahkah kita berkomunitas dengan benar? Well, komunitas kalau menurut KBBI, teman-teman, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu
bilangnya intinya interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Oke, tempat di mana orang-orang berinteraksi satu sama lain. Jadi komunitas itu bisa benar, bisa tidak benar. Komunitas P3MI adalah komunitas yang di sana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. That's good. Tapi ada banyak komunitas tidak baik di luar sana. Gitu. Ada komunitas hacker yang intinya adalah ngehack banyak ngehack banyak akun, ngehack akun pemerintah, mencuri uang dan lain sebagainya. Ada komunitas rampok, ada tuh. Ada komunitas macam-macam. Nah, pertanyaannya sudahkah kita berkomunitas dengan benar? Ber itu artinya bukan masalah komunitasnya benar apa enggak aja, tapi kitanya itu sudah memposisikan dengan benar belum? Yuk, kita ajak petualangan lebih dalam lagi. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Kita berpetualang dengan lebih kencang lagi. Ini dia satu kuas lagi dari Bapak Rohani saya yang waktu kelas 2 SMA ini sangat wah. Tak kasih tahu. Dulu itu aku tuh enggak suka sama gereja di mana aku berada waktu itu. Aku masih punya respon yang kayak anak kecil gitulah, ya emosi sama gereja sendiri dan lain-lain. Terus akhirnya aku ada di fase di mana aku keluar dari gerejaku dan aku di situ mendeklarasikan diriku sebagai seorang interdenominasi. Sama banget serius. Aku bilang, aku tuh orang interdenominasi. Aku datang ke Bapak Rohani waktu itu, kita ngobrol-ngobrol kan di rumah dia. Aku bilang, Pak, aku itu sekarang orang interdenominasi. Bangga banget itu. Terus Pak Agus ini, dia bilang ini, emang kenapa? Kamu punya masalah sama gereja? Iya, aku cerita segala macam. Aku bilang, ya jadi sekarang tuh aku kayak, aku ikut ke semua gereja. Belajar gereja A, B, C, kenalan di gereja A, itu dalam satu bulan tuh kayaknya aku kenalan di komunitas pemuda itu sampai 4-5 kali, teman-teman. Padahal hari Sabtunya cuma 4 kali. Nah, itu aku mendedikasikan diriku sebagai orang interdenominasi. Nah, terus respon dia tuh kayak gini. Kamu tuh mencoba mencari komunitas yang sempurna ya? Aku bilang, iya, emang salah. Kan aku memang mencoba mencari komunitas yang sempurna, terus aku tidak menemukannya. Jadi ya udah, aku kayak mau jadi orang interdenominasi. Jadi begini, Lip, nggak ada satupun komunitas yang sempurna kayak yang dikutip. Nggak ada satupun komunitas yang sempurna. Kalaupun ada, pasti nggak ada tempat di sana bagi kita karena kita nggak sempurna. Dang, iya ya. Kenapa sih aku berusaha mencari komunitas yang sempurna? Padahal nggak ada komunitas yang sempurna. Kalaupun ada komunitas yang sempurna banget, kita tuh nggak bisa masuk ke sana, teman-teman. Karena kitanya nggak sempurna. Ya nggak sih? Kita tuh nggak sempurna. Jadi kalau kita nemu, itu pun nggak jadi benefit buat kita. P3MI adalah komunitas yang baik, tapi aku yakin tidak sempurna. Pertanyaannya adalah, kamu kasih ekspektasi apa sama komunitas ini? Apakah karena kamu punya ekspektasi tinggi pada komunitas ini, terus komunitas ini membuat kamu kecewa, akhirnya kamu lari? Kalau iya, berarti kau sama kayak aku waktu itu. Kita kayak anak kecil aja. Kayak bocah, kayak bocil yang, apa ya, nggak dewasa gitu. Ketika Bapak Rohaniku ngomong gini, akhirnya aku kembali ke gerejaku. Aku pindah kota, jadi sekarang udah nggak di gerejaku di Salatiga ya. Karena aku di Jogja. Tapi waktu aku masih di Salatiga, aku akhirnya mendedikasikan diriku untuk gerejaku dan membantu untuk gerejaku berkembang. Gitu. Benar-benar taruh hatiku di sana. Ngalami banyak proses, tapi ini aja yang mengingatkanku untuk bertetap di komunitasku di gerejaku. Oke, so biarkan kalimat ini merema di hatimu. Mungkin sambil kamu ingat-ingat kemarin waktu di P3MI Solo gondok-gondokan, mungkin kemarin waktu di P3MI Madiun tuh debat-debat gitu, coba direnungkan lagi. Apa iya sih gara-gara gondok-gondokan kecil terus kita terpecah? Layak nggak sih perpecahan muncul hanya karena percekcokan kecil?
kasih tahu. Ini juga kata-kata Bapak Rohaniku ketika dia lagi ngomong sama aku tadi. Seorang pendoa dibutuhkan di tempat di mana sedang terjadi peperangan. Gitu. Seorang pendoa dibutuhkan di tempat di mana sedang terjadi peperangan. Kalau komunitasmu sedang terjadi perang, sedang terjadi something di sana, kamu tuh dibutuhkan di sana, jangan malah lari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Jangan malah lari dong. Lu dibutuhin di sana, lu lari ke lalalala, aku tidak ikut-ikut. Tak lempar apa nih, botol fit lu. Jangan dong. Elia ya, kalian bisa lihat di kitab Raja-Raja. Satu Raja-Raja kalau nggak salah. Ya, pokoknya di Raja-Raja. Elia itu ketika berkarir, ketika berkarir sebagai nabi, itu tuh di tengah pemerintahan Raja Ahab, teman-teman. Dan Raja Ahab itu satu dari banyak raja-raja buruk di Israel yang memberi penyembahan berhala, mempersembahkan korban manusia, dan lain sebagainya. Raja Ahab itu benar-benar jahat lah. Jahat sejahat-jahatnya Raja Ahab yang terjahat. Gampangnya gitu. Dan Elia, nabi besar ini, yang bahkan diangkat ke sorga, nggak mati dia, diangkat ke sorga dia, guys. Satu dari tiga tokoh Alkitab yang naik sorga, dia bahkan berkarir itu di tengah kondisi Raja Ahab sedang memerintah. Bukan di tengah kondisinya Raja Daud. Bukan di tengah raja yang keren lagi, apa sih? Raja Yosia. Nggak di tengah raja-raja yang hebat. Dia berkarir di tengah Raja Ahab. Gitu. Oke, ketika Israel sedang dalam kondisi terkritisnya, hadirlah Elia. Ketika komunitasmu sedang dalam kondisi kritisnya, kamu ada di sana kagak? Komunitas bicara soal fungsi, ya, keberfungsian, keberadaan dan keberfungsian. Ada dua hal yang penting di dalam komunitas. Yang pertama namanya keberadaan, yang kedua namanya keberfungsian. Wah, ini teman-teman, kalau kita ngomongin komunitas tuh, pada dasarnya dia satu conference sendiri, 4 sesi dibutuhkan untuk membahas komunitas. Ya, kapan-kapan deh, kalau kita ada di momen-momen yang lain, kalau kita ketemu di sorga nanti atau di mana, kita bahas ini. Ada dua poin besar, keberadaan dan keberfungsian. Kalau kita ngomongin keberfungsian, maka seseorang itu harusnya berfungsi di dalam komunitas ketika komunitas sedang mengalami problema. Oke? Sedang mengalami problema. Jangan lari, guys. Jangan lari. Ya. Elia lari nggak sih? Oh, dia mencoba lari. Saudara-saudara, dia mencoba lari. Dia mencoba lari sampai ke padang gurun gitu. Dia mencoba lari kayak, tidak, aku mau dibunuh sama Ratu Isabel. Tidak, gitu. Dia lari. Dan di sana dia malah ketemu Tuhan. Dan diminta kembali, dan malah dikasih anak rohani. Oh, Anda ya, kalau mencoba lari, saya berani taruhan, Anda akan diberi anak rohani. Saudara-saudara. Tapi serius. Siapa sih yang ngomong? Leroy Ames kayaknya, foundernya komunitas Navigator. Dia bilang gini, ketika Anda berdoa bagi kegerakan, Tuhan akan menjawab doa Anda dengan dua hal. Yang pertama, Dia akan mengabulkan doa Anda. Dia akan mengirimkan seorang penggerak, seorang aktivis di tempat di mana Anda targetkan untuk didoakan. Contoh, kamu berdoa buat PT3MI Jogja. Tuhan, kami berdoa buat mereka biar ada penggerak di sana, biar ada aktivis di sana, biar si acaranya nggak cuma orang-orang itu aja, biar nanti ada regenerasi dan lain sebagainya. Yang pertama, Tuhan mungkin akan menjawab dengan cara begini. Dia akan mengirimkan penggerak. Dia mengirimkan seorang pekerja ke sana. Itu kemungkinan pertama. Tapi ada kemungkinan kedua. Yang kedua, Leroy Ames bilang kayak gini, Tuhan akan menunjuk Anda jadi penggerak di sana. Jadi, seorang pendoa dibutuhkan di tempat di mana sedang terjadi peperangan. Whether you are the person that God sends you or not, berdoalah buat mereka. Oh, ini sesi kok langsung tancap gas gini ya. Waktunya cuma 4-5 menit kok saya tancap gas sejak menit ketiga dong. Iya. Oke, lanjut. So let's talk about build our community. Siap ya? Oke, yang ready untuk membangun komunitasnya kasih jempol. Emot jempol.
bersama-sama. Yang ready buat bangun komunitasnya silakan kasih emot jempol. Yes, mantap. Yes, yuk kita bangun komunitas kita bersama-sama. Oh ini, yang nggak tahu emot jempol di mana itu ada di cari sendiri, cari di Google di mana cara kasih emot jempol di Zoom. Enter. Oke. Jadi kita ngomongin berkomunitas yang benar ya, ayatnya nanti kita bahas satu-satu, tapi kalian bisa baca juga secara apa mandiri ya. Kisah Para Rasul 2 itu soal gereja mula-mula, Markus 2 ayat 1-12 itu ayat kesukaanku, sumpah, itu tentang seorang lumpuh yang dibawa 4 orang temannya, dan Ibrani 10 ayat 24-25 ini ayat yang dikirim Mbak Wina, jadi kalau nggak saya kasih, nanti saya bisa dicecar. Nggak, bercanda. Jadi, terus ada juga di Yakobus 5 ayat 16. Ayat-ayat keren soal komunitas. Ayat-ayat keren soal komunitas. Bentar, aku lupa slide berikutnya apa sih. Oh iya, langsung aja. Jadi, ini boleh dicatat atau boleh di screenshot dulu. Berkomunitas yang benar itu apa? Berkomunitas yang benar itu ada di ayat-ayat ini. Tak kasih waktu 5 detik. 5, 4, buat nyatet, buat screenshot, buat apapun. 3, 2, 1. Berkat diberikan bagi mereka yang mau berusaha, dan mau bergerak, dan mau aktif. Next. Iya, lewat. Apa tadi Mas Philip? Wow, ini kita bahas Kisah Para Rasul 2, ayat 2 dan 4 ayat sekian. Kisah Para Rasul 2. Ikut buka deh. Kisah Para Rasul 2. Di dalam komunitas. Kok aku kalau bikin PPT kayak gini ya. Di dalam komunitas. Ini lanjutannya apa sih? Oh ya. Itu bukan tentang liturgi. Nih. Coba lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Itu. Mereka selalu, ayat 42 tuh, mereka bertekun dalam pengajaran, mereka berkumpul, memecahkan roti, berdoa. Tuh, kalau mau tahu agenda di komunitas itu sebenarnya apa aja sih? Yang pertama, belajar, kayak gini nih. Yang kedua, makan-makan. Waduh, kalau Zoom memang susah, tapi kalau onsite pasti harus ada makan-makannya. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, gathering. Keempat agendanya gitu. Aku sama teman-teman di komunitasku di Persekutuan Doa FEB UKSW namanya Jeremiah Generation, itu ada beberapa anggotanya. Kalau kalian lihat tadi yang namanya Yoga Teddy, oh ya jelas tahu. Ada yang namanya Nathaniel Pamela Santosa dan Chrisel, itu dia teman-teman di Jeremiah Generation. Ya, itu di Persekutuan Doa kami. Kami itu kalau Persekutuan Doa jam 6 sampai jam 8 ya. Terus habis itu kami pulang ke kos dan rumah kami masing-masing itu jam 12. Kadang jam 1. Kenapa? Karena memang sih ibadahnya jam 6 sampai jam 8, tapi terus jam 8 sampai jam 9 kami makan-makan, jam 9 sampai jam 12 itu kami ngobrol, mungkin kami nyanyi-nyanyi enggak jelas, mungkin kami main ke rumah seseorang, mungkin ada satu yang curhat, mungkin kami nonton film, mungkin macam-macam. Kadang kami sampai lupa kalau kami punya kos dan punya rumah masing-masing. Soalnya itu yang kami alami. Dan komunitas itu soal itu, bukan soal liturgi. Liturgi itu perlu ada. Ini aku bukan untuk menggantikan liturgi, tapi aku mau bilang bahwa that's not the main point of community, guys. That's not the main point of community. Itu bukan soal liturgi, bukan soal aturan, tetapi itu soal praktek koinonia atau persekutuan. Ini bahasa Yunani, namanya koinonia, persekutuan. Di situ ada saling memperhatikan, nanti kita lihat ayatnya, ada saling mendorong dalam kasih, ada saling mendorong dalam pekerjaan baik, ada saling membantu dan terlibat agar bertumbuh. Oke. Oke, ya, ada saling memperhatikan, ada saling mendorong dalam kasih, ada saling mendorong dalam pekerjaan baik, ada saling membantu dan terlibat agar bertumbuh. Tak kasih ayat keren di sini dan sebuah quotes, tinggal di dalam komunitas yang mempraktikkan gaya hidup kerajaan Allah.
kita mau praktek nih, kita mau praktek. Aku yakin PTKM ini sudah sangat sering evaluasi, briefing, latihan teknis, taping video, apalagi rapat-rapat, rapat kerja, rapat evaluasi. Pokoknya aku percaya Mas Yoga sudah memimpin kalian dengan luar biasa. Di hari ini coba kita lakukan sesuatu yang berbeda. Enggak tahu seberapa sering kalian melakukan ini, but let's try. Silakan kalian direct message di Zoom atau chat via WhatsApp, ya. Direct message via Zoom atau chat via WhatsApp. Biar enggak terlalu ini ke chat room umum ya, biar enggak terlalu bikin awkward atau semacamnya. Silakan DM boleh ke siapapun bebas. Orang-orang yang kamu kenal dengan baik, orang-orang yang kamu rasa membantumu untuk bertumbuh, orang-orang yang kamu pengen semangatin, orang-orang yang pengen kamu kasih support, silakan kirim pesan ke mereka yang sifatnya membangun. Oke? Okay? Ya, 1 menit aja waktunya. 1 menit, silakan direct message di Zoom ya, ke member di Zoom ini atau chat di WA. Ya. Siapapun boleh, baik yang di dalam room ini maupun di orang lain yang nggak join ibadah ini, jadi dia lagi kongko-kongko, lagi santai-santai terus dapat chat dari elu itu, nggak apa-apa. Silahkan kirim pesan yang membangun. Kasih tahu dia betapa bersyukurnya kamu karena memiliki dia. Kasih tahu betapa hebatnya dan luar biasanya dia dalam hal-hal yang dia kerjakan sekarang. Apresiasi dia. Ya. Katakan betapa bersyukurnya kamu yang pertama. Katakan hal-hal yang mengapresiasi dia dan katakan harapanmu buat dia. 3 hal ini. Oke, paham ya? 3 hal ini. Silakan kamu kirim pesan. Betapa bersyukurnya kamu sama dia. Sebanyak-banyaknya, nggak cuma 1 orang, boleh. Sebanyak-banyaknya. Katakan betapa bersyukurnya kamu sama dia. Katakan apresiasimu pada dia dan katakan harapanmu buat dia. Kasih waktu 1 menit. Kita praktek ini dan selama kalian praktek, aku akan setelin lagu. Yuk, silahkan DM, silahkan chat di WA. Kasih waktu 1 menit. Boleh juga sih sebenarnya kasih di room to everyone juga boleh, gak apa-apa. Guys, ini buat kalian semua aja guys, gitu juga boleh. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Silakan kirimkan pesan-pesan terbaik buat mereka. Aku akan spell. Aduh, lagu Rohaniku mungkin kamu nggak terlalu tahu, tapi aku senang banget. Rivers and Roberts. Ini grup band Rohani namanya Rivers and Roberts. Serius. Oke, sekarang silahkan dikirim. Oke. Yes. Oh, ini aja nih interlude-nya. Oke, selamat meng-encourage teman-teman. Sekali lagi buat yang baru join, kita lagi encourage teman-teman. Ini kayak podcast, kayak radio ya, ada radio. Lagi encourage teman-teman, silahkan kirim pesan terbaik yang isinya ada 3 ini. Bersyukurnya kamu pada kehadirannya dia, apresiasi terhadap yang sedang dia kerjakan, dan harapan. Pakai bahasamu aja. Dan jangan bilang kalau ini tugas dari Mas Philip waktu di sesi ini. Jangan bilang, udah kirim aja. Toko-toko kirim gitu. Oke, selamat mengirim. Yes. Wah, ini mungkin ada yang kirim ke musuhnya, wah, lagi gontok-gontokan nih, lagi ngerasa susah nih. Kirim ke dia. Ayo, tantangan nih, kirim ke dia.
Masih aku kasih waktu deh, tambahan deh. Buat yang mungkin ngetiknya, wah gitu. Oke, nanti kalau lagu ini sudah selesai, kita akan kembali. Ya, oke, lagunya udah selesai. Wah, ya lagunya emang barusan turun, yang bilang nggak kedengeran lagumu, ya orang lagunya barusan udah selesai kok. Oke, apa namanya? Butuh waktu tambahan lagi? Mungkin ada yang belum selesai ngirim? Atau sudah semua? Sudah ya? Oke, masih bisa diketik sambil dengerin sesinya kok. Oke, okay, so that's really good teman-teman. Yuk kita ke Markus 2 ayat 1-12. Kita ke Markus 2 ayat 1-12. Ini salah satu kisah yang ku senang banget. Markus 2 ayat 1-12. Judulnya orang lumpuh disembuhkan. Markus 2 ayat 1-12 itu menceritakan tentang seorang yang lumpuh. Terus dia dibawa sama teman-temannya untuk ketemu Yesus. Story-nya keren banget nih. Itu, ayat 3, ada orang-orang datang membawa padanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka nggak bisa bawa dia kepadanya, yaitu Yesus ya, pakai N besar. Karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atas, yang buka atap teman-teman. Teman-teman dibuka. Aduh. Kamu punya rumah kan? Bayangin genteng rumahmu waktu kamu tidur tiba-tiba terbuka dan kamu melihat tingkap-tingkap langit. Gitu. Nah, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tilam itu tempat buat tidur gitu loh ya, kayak tandu. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, teman-teman ini satu tindakan iman yang sangat keren banget. Satu tindakan iman yang sangat menghentak banget. Di situ ayat 5 bilangnya kayak gini, ketika Yesus melihat iman mereka. Guys, bukan orang lumpuh itu yang beriman loh. Orang lumpuh itu udah enggak punya kepercayaan. Orang lumpuh itu udah enggak beriman gitu. Dia udah tahu dia lumpuh, dia udah hidupku cuman kayak gini aja, ntar paling aku mati, gitu doang. Hidupnya udah dia enggak terlalu peduliin lagi. Tapi dia punya teman-teman. Di situ teman-temannya 4 orang. 4 orang teman-temannya. 4 orang teman-temannya nyemangatin dia. Aduh, aku tuh suka banget bayangin dialog antara mereka. Aku bayangin dialognya tuh kayak gini. Tengah-tengah tuh dia udah sekarat. Dia bilang, bro aku hari ini mau mati aja ya. Terus teman-temannya bilang, kenapa kamu kayak gitu? Ya aku udah gak kuat lagi, udah kayaknya aku mau mati aja. Terus satu temannya ini langsung kayak, Enggak bisa gitu. Kalau kamu mati, ntar aku ngobrolnya sama siapa? Dia bilang, aku udah aku nggak bisa ngapa-ngapain. Apa sih gunaku ada di dunia?
Kalian pasti punya teman-teman yang gitu, atau kalian mungkin merasa kayak gitu. Dan temannya itu akhirnya pergi, memanggil teman-temannya, benar ya, tak panggil temanku, dia kegetasan gitu kan. Dia panggil temannya, woi, tak ajak kita ke Salatiga. Kenapa? Aduh, ah, gak bisa tak jelasin cepat. Pokoknya kita harus ke Salatiga. Ini ada orang, teman kita, dia benar-benar butuh bantuan kita. Cuman kita berdua cukup. Wah, gak cukup sih. Yuk kita ke Solo. Mereka akhirnya ke Solo. Mereka ke Solo, mereka panggil teman mereka satu lagi. Yuk kita ke teman kita di Salatiga. Kenapa? Aduh, teman kita butuh bantuan. Kita harus segera ke sana. Terus gak cukup karena bertiga. Mereka akhirnya ke Jogja. Ke Jogja lah mereka. Ke Jogja mereka bilang, teman kita yang di Salatiga mau bunuh diri. Aduh, gak kuat lagi bro aku bro. Ini kayaknya kita harus benar-benar bantu dia. Yang dari Ketasan bilang, iya, kita harus bantu dia. Yang dari Jogja bilang, oke, aku langsung OTW Salatiga Serang. Kamu nyesek gak? Kagak. Ya udah, gak apa-apa. Aku boncengin. Boncenganlah mereka ke Salatiga. Ya, dan ketemu temannya yang lainnya lagi. Sampai 4 orang, akhirnya mereka membawa orang ini. Itu yang terjadi di sini, teman-teman. Berempat, mereka encourage satu temannya ini. Kamu mungkin boleh putus asa, tapi kami nggak putus asa sama hidupmu. 1 Yohanes 3 ayat 16, itu bilang kayak gini. Bentar, aku bacain ya. 1 Yohanes 3 ayat 16, itu bilang kayak gini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yohanes 3 ayat 16 ngomongin Yesus mati buat kita. 1 Yohanes 3 ayat 16 ngomongin kita wajib menyerahkan nyawa kita buat orang-orang yang kita kasih. We will die for them because we love them. Apakah itu worth it buat banyak orang di luar sana? Mungkin kagak. Tapi yang Alkitab ajarkan, kita tuh harus kasih-kasih kita ke orang lain segitunya. Makanya di Markus 2 ayat 1-12 ini kita bisa lihat betapa 4 orang ini tuh punya iman sama satu teman mereka. Pertanyaannya buat kalian sekarang, ketika kalian kesusahan, teman-teman kalian seberiman itu nggak sih sama kalian? Jika iya, kalian sekarang seberiman itu nggak sama teman-teman kalian? Guys, aku punya teman-teman yang luar biasa banget di hidupku. Ketika hidupku sangat jatuh tahun 2020, aku sampai nggak kerja, terus sekeluarga waktu itu isolasi mandiri, dan banyak masalah personal di hidupku, aku mengalami banyak. Aku punya komsel yang dia itu 24/7 tersedia buat aku. Pagi-pagi aku bangun tidur, ada teman komsel di rumahku. Jadi aku gak galau. Itu sebelum isolasi mandiri ya. Waktu isolasi mandiri mereka giliran ngasih aku makanan, beliin aku makanan dari luar. Segala macam. Ketika sebelum aku isolasi mandiri, papa mamaku sempat sakit. Dua-duanya sakit dan aku bingung gimana cara ngatasinya. Ada temanku yang dia tuh bener-bener nyupirin aku kemanapun aku pergi buat beli makanan buat papa mamaku, buat beli obat buat mereka, ngerawat mereka. Ada teman-teman yang ketika malam-malam jam 2 pagi aku butuh bantuan, aku galau banget di masa-masa itu, mereka tiba-tiba datang. Aku punya teman-teman kayak gitu yang ada buat aku, dan aku sangat bersyukur buat keberadaan mereka. That's so amazing. Jadi itulah mengapa aku juga berusaha untuk teman-temanku. Nah, aku punya cerita yang sangat epic banget. Suatu hari di komunitasku di JG itu, aku sama temanku lagi ngedit video jam 11 malam, terus ada temanku telepon. Kring, kring, kring. Halo? McD, bisa bicara dengan KFC? Enggak, itu biasa kebiasaanku di kontrakan. Ada temanku telepon. Terus aku bilang, halo, gimana kabarnya? Dia bilang, baik. Elip, aku mau request sesuatu, boleh? Aku bilang, anytime, bro. Aku lagi ini ya. Lagi ngedit video. Anytime, bro. Ngomong aja. Kamu butuh apa? Dia bilang, Elip, aku mau pinjam sesuatu. Pinjam apa? Aku mau pinjam rumah. Apa? Mau pinjam apa? Aku mau pinjam rumah. Dia mau pinjam rumah. Sudah cerita. Malam itu dia sekeluarga diusir dari rumahnya. Dan dia telepon aku di kondisi dia lagi bawa semua barang-barang di rumahnya. Dia bilang, aku nggak punya rumah lagi. Aku nggak tahu mau tinggal di mana, papa. Papa mamahku
nggak bersama. Jadi kayak mereka cekcok dan hampir bercerai. Sekarang cuma ada aku, papaku, sama adikku. Aku nggak tahu aku harus tinggal di mana. Boleh nggak aku tinggal sama kamu? Kayak gitu. Oh, sorry, papa mamanya masih bersama di mobil. Tidak lama setelah itu memang mereka bercerai. Nah, itu aku nggak ngerti mau jawab apa. Karena dia request rumah itu tuh, itu sebuah rumah yang baru 3 minggu selesai dicicil sama papa mamahku. Mau dikasih ke aku dan adikku buat kami tinggal bersama. Terus aku kayak, kalau apa-apa ini, aku bilang, coba bilang papahku aja ya, aku juga akan bilang sama papahku. Gitu. Oke, akhirnya dia ke rumahku, dia bilang sama papahku. Dan aku juga tanya, pah, gimana ini? Dikasih rumah enggak? Soalnya gini. Aku belajar banget soal belas kasihan, papahku tuh bilang, udah kasih aja. Enggak bayar kontrakan. Enggak usah. Dikasih aja. Dipinjemin aja sampai kapan? Dia bilang, papa aku bilang, ya sampai dia punya tempat buat dia tinggal. Dia bisa tinggal di rumah kita, enggak apa-apa. Oke. Itu rumah ya. Itu bukan headphone, guys. Kalau headphone mah aku pinjemin kayak punya Yoga dulu, pinjemin sampai Maranatha nanti enggak masalah gitu. Itu bukan mouse ya, teman-teman. Kalau itu mouse itu aku mau udah ini mouse bawa aja gitu. Itu helm bawa aja. Rumah ya. Di situ aku belajar buat mengasihi, aku belajar buat memberi. Temanku ini akhirnya tinggal di rumah kami. Kan kami punya itu rumah yang lain ya, kami ada 2 rumah. Jadi dia tinggal di rumah yang baru aja selesai dibayar cicilannya itu. Dia tinggal di sana 2 tahun. Apa yang terjadi di tengah semua itu? Papa mamahnya sempat bercerai, terus akhirnya bersatu kembali. Adiknya kuliah di UPH dan sekarang sudah jadi perawat. Dia jadi desainer grafis yang luar biasa dan salah satu teman desainerku yang bekerja secara internasional. Hidupnya benar-benar diubahkan Tuhan banget. Dan aku cuman mikir, dulu kalau papahku ngajarinya ke aku tuh pelit, ya, apa yang akan terjadi? Tapi aku justru belajar gitu loh, berkomunitas tuh kayak gitu. Ketika kita bisa memberi, why not? Gitu. Tentu saja pakai hikmat. Next lah, makanya aku bilang, kalau kita ngomongin komunitas itu harusnya konferensi, ya, itu ada banyak sesi. Ada memberi dengan hikmat itu ada, tapi hari ini aku mau tekanin ke teman-teman, mau nggak sih kamu berkorban? Karena tempat di mana kamu berada sekarang adalah tempat untuk memberi dan bukan mengambil. Oke. Okay. Di sini, ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mentorku bilang, mujizat datang ketika seseorang mau untuk berkorban. Mujizat datang di tengah pemberian. Mujizat datang di tengah pengorbanan. Gitu. Oke. Ayat Ibrani 10 ayat 24 nih. Ini yang aku di sini kasih kata saling. Ini ada 4 salingnya, teman-teman. Tak kasih tahu di sini. Ibrani 10 ayat 24 25. Ya, yuk kita open mic bareng-bareng. Open mic-nya nanti berisik enggak masalah. Enggak masalah. Open mic aja bareng-bareng semuanya ngomong semuanya. Yuk kita baca ayat ini bersama-sama. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Mari kita berisik di Zoom bareng-bareng. 1 2 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah hendaknya kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yes. Amin. Saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik, ya, saling menasehati, saling memperhatikan. Yuk kita belajar berkorban, ya. Belajar berkorban itu dimulai dari hal kecil, tapi kalian akan sampai di satu titik di mana kalian akan ditanya, Tuhan, kamu nggak sih korbanin ini? 4 orang ini mengorbankan waktu mereka, mengorbankan mungkin pekerjaan mereka, dan mengorbankan tenaga mereka untuk membawa si lumpuh ketemu Yesus. Dan hasilnya, si lumpuh ini bisa jalan.
Setelah kisah ini tidak diceritakan lagi mengenai empat orang ini, namanya nggak pernah disebutkan, nggak ada penghormatan untuk mereka, kita nggak tahu apakah mereka memulai apa gereja baru atau tidak, kita nggak ngerti apakah mereka hidupnya diubahkan atau tidak, kita nggak tahu. Ini the nameless person, gitu, the nameless people di balik apa namanya kisah-kisah besar Alkitab. Orang lumpuh ini diubahkan, tetapi kita nggak ngerti, kita nggak pernah ngerti apakah apa namanya sesuatu terjadi pada empat orang ini. Tetapi kita sama-sama tahu orang-orang ini nggak butuh dikenal, orang-orang ini nggak butuh dihormati, orang-orang ini nggak butuh dicatat dalam sejarah. Mereka cuma mau mengasihi aja, dan mereka tahu itu akan menghasilkan warisan. 2000 tahun dari kisah mereka sekarang kita baca. Dan itu jadi warisan buat kita. Kalau saja empat orang itu hari itu lebih mementingkan diri mereka daripada satu sahabatnya ini, mungkin kita nggak akan bisa mengalami transformasi seperti yang terjadi di malam hari ini. Ya. Next time kita akan bahas ini, waktunya nggak cukup buat ini, tapi aku mau kasih quotes ini. Komunitas adalah tempat bagi kita untuk memberi bagi orang lain. Bukan buat mengambil, apalagi untuk memanfaatkan. Komunitas adalah tempat bagi kita untuk memberi. Ya, memberi. Terakhir, aku mau kasih contoh ini. Pohon redwood. Kalau kaktus itu hidup untuk dirinya sendiri, ada yang namanya pohon redwood di California. Ini pohon yang gede banget. Lihat aja tuh fotonya. Pohonnya gede banget di Amerika. Gede segede-gedenya. Tapi tahu nggak sih, akar dari pohon ini rata-rata itu hanya 2 meter. Padahal tingginya tuh sampai 100 meter. Oh, padahal kita tahu pondasi menentukan ketinggiannya, dasar menentukan ketinggian. Semakin dalam sebuah pondasi, semakin kokoh bangunannya. Tapi pohon segede ini, sampai tingginya 100 meter, pondasinya, akarnya, itu cuma 2 meter. Oke, ketahui kenapa? Karena di bawah sana, di akar pohon ini, akarnya itu saling mengikat dengan pohon yang lain. Jadi mereka itu selalu tumbuhnya bersama-sama dalam satu hutan yang besar. Salah satu hutan raksasa terbesar di dunia. Ya, hutan redwood di Amerika Serikat. Dan itu akarnya cuma 2 meter, tapi mereka saling berpegangan satu sama lain. Makanya, kalau kau tumbangkan satu pohon, kau akan tumbangkan seluruh hutan. Bahaya banget nih kalau tumbangkan satu pohon. Tetapi sulit untuk menumbangkannya sebenarnya, karena mereka berpegangan dengan kuat satu sama lain. Yuk kita pegangan satu sama lain, yuk kita ada buat satu sama lain. Waktunya tinggal 5 menit. Yuk kita kuatkan orang yang lainnya. Prinsipnya tuh gini, pedulilah pada orang di kananmu. Oke. Berada dalam satu lingkaran, ya, komunitas itu kan biasanya diibaratkan lingkaran. Pedulilah pada orang di kananmu. Udah, itu aja prinsipnya. Kalau kau peduli sama orang di kananmu, semua orang akan peduli pada semua orang. Semua orang akan dipedulikan. Gak usah pusing-pusing kau peduli pada semua orang. Peduli aja dengan sungguh pada orang di kananmu. Buat wilayah dua ini nih, pedulilah pada tempat-tempat yang lainnya, kota-kota yang lainnya. Cukup dengan kau peduli sama mereka aja. Gak usah kayak, apa ya program nasional yang hebat buat mereka? Gak usah pusing-pusing kayak gitu. Peduli aja. Dengan simple, ada orang-orang sekeliling. Yakobus 5 ayat 16, komunitas itu menyembuhkan. Ketika kita mengaku satu sama lain, maka kita akan disembuhkan. Ya. Apakah kita bisa dikatakan benar-benar peduli dengan seseorang jika kita tidak peduli dengan jiwanya? Kepedulian terbesar adalah pada jiwa seseorang. Dan itu yang bisa kita berikan di dalam komunitas. Persekutuan, that's my final quote. Persekutuan adalah sebuah kehidupan, bukan hanya program, acara, apalagi keanggotaan. Oke ya. Sekali lagi, persekutuan adalah sebuah kehidupan, bukan hanya program, acara, atau keanggotaan. Ayat terakhirnya, Efesus 2 ayat 19, kita itu adalah keluarga. Oke. We are family, dan bukan fake family.
we are real family. Kalau kita belum jadi keluarga, then ini saat yang tepat untuk memulai. Bukan besok, tapi sekarang. Karena besok mungkin sudah terlalu terlambat untuk menjadi sebuah keluarga. Di malam hari ini adalah waktu paling tepat untuk kita jadi keluarga. Tuhan memberkati. Dan African proverb bilang, African proverb itu pepatah Afrika bilang, jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Amin. Tuhan memberkati. Izinkan aku berdoa buat kalian ya, untuk nutup sesi hari ini. Oke. Yuk kita berdoa. Baca teman-teman bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Hari ini kami belajar bahwa hati-Mu adalah bagi komunitas. Jadi please satukan kami Bapa, seperti Engkau dan Yesus adalah satu. Ketika kami melihat kesatuan antara Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kami ngerti bahwa kami pun harusnya bersatu. Kami pun harusnya bersatu, enggak terpecah-pecah. Jumlah kami memang banyak, tetapi hati kami satu. Kami mau satukan visi, satukan hati, dan satukan aksi kami. Karena bersama dengan Engkau, kami mau diubahkan. Bersama-sama kami mau berubah bareng. Kami mau kasih dampak buat sesama kami, dan kami mau ada untuk orang-orang lain yang membutuhkan kami. Sudah cukup hidup bagi diri kami sendiri. Sudah cukup hidup bagi kepentingan kami sendiri. Kami mau hidup buat kepentingan yang lebih besar lagi, yaitu kepentingan surga. Dan di dalam kepentingan surga, yang kami tahu, yang kami kenal adalah bahwa kami enggak hidup bagi diri sendiri. Bahwa Engkau punya skenario yang itu harus diraih bersama-sama. Kami mau berjalan bersama-sama, Tuhan. Bukan hanya di komunitas P3MI ini, tetapi juga aku berdoa untuk teman-teman yang punya pasangan di sini, untuk yang punya keluarga di sini, untuk teman-teman yang punya sahabat di sini, untuk teman-teman yang punya tim kerja di sini. Aku berdoa agar ada kebersamaan, ada kesatuan hati, sehingga bisa berjalan dengan kokoh, berjalan dengan kuat, berjalan bersama-sama. Kami mau bergerak, bertumbuh bersama-sama. Engkau adalah segalanya buat kami, dan biarlah kami ngalamin Engkau di dalam kebersamaan ini. Terima kasih Bapa yang baik, Allah kami yang luar biasa, dan biarlah pengampunan, kasih, damai, sejahtera, dan sukacita melingkupi setiap komunitas kami, melingkupi setiap hati kami, membawa kami ke dalam keserupaan dengan Kristus yang semakin dan semakin lagi. Di dalam dan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami begitu mencintai. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. God bless you, teman-teman. Ciao. Wow, puji Tuhan. Semuanya udah dijelasin dari Kak Philip ya. Oke teman-teman, yuk katakan terima kasih Kak Philip. Kita on mic sama-sama, pilih tulis di chat. Katakan terima kasih Kak Philip. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Philip. Kak Philip. Terima kasih. Yo, sama-sama. Semangat. Nah, teman-teman udah begitu jelas ya, udah sampaikan tentang ya komunitas ya, karena kita hidup nggak bisa jauh dari komunitas, kita nggak bisa jauh dari yang namanya bantuan orang lain ya, sama kita di PTGM ini ya pasti juga membutuhkan satu sama lain. Oke, untuk aku mau jadi kesimpulan ya sedikit lah yang terdapat juga. Ya, Tuhan nggak pernah memulihkan seseorang untuk dirinya sendiri. Ya, jadi kita pulih untuk memulihkan orang lain. Kalau kita bisa pulih, ya kita pulih untuk orang lain dan jadi dampak untuk orang lain. Terus untuk apa? Karena nggak untuk diri kita sendiri aja. Nah, ini jangan sampai kita sama kayak kaktus tadi yang bicara tentang seni bertahan hidup yang hidup tapi untuk dirinya sendiri, ya nggak ada manfaatnya ya teman-teman. Oke.
Dan kita harus belajar dari Nabi Yeremia yang berbeda, yang dia lakukan adalah menangis, berpuasa, dan berdoa kehadirat Allah semesta langit saat ada dalam perkabungannya. Dan sebagai perenungan kita, sudahkah kita berkomunitas dengan benar, memposisikan hidup kita di komunitas yang benar, dan seorang pendoa dibutuhkan di mana terjadi peperangan. Komunitas bicara tentang keberadaan dan keberfungsian. Oke. Di ketika di komunitas ada problem, ya kita harus jadi ada harus jadi fungsi, jadi pendoa di sini. Dan ya itu tadi kemungkinan untuk komunitas bergerak itu ada dua ya teman-teman. Tuhan kirim orang atau Tuhan yang tunjuk kita sendiri untuk kita jadi motor istilahnya, jadi penggerak di komunitas kita dimanapun kita berada. Jadi yuk kita build our komunitas, dan komunitaslah yang benar, yang ada saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling mendorong dalam kerjaan baik, saling membantu, dan terlibat agar bertumbuh. Mungkin enggak banyak-banyak yang aku simpulkan, mungkin teman-teman juga punya catatan, mungkin teman-teman ingat. Namun ini masih ada waktu 20 menit, 15 menit untuk ada teman-teman yang mau sharing ataupun bertanya tentang seputar komunitas yang masih teman-teman bingungkan, mungkin dari teman-teman ketua lokal ataupun siapapun itu yang mau bertanya, silahkan feel free aja, kita masih ada waktu 15 menit untuk diskusi bareng, untuk tanya jawab bareng. Oke, silahkan, jika ada waktu aku silahkan ke teman-teman semuanya, feel free aja teman-teman. Teman-teman jika ada yang mau bertanya, bisa tulis di chat ataupun ngomong secara langsung. Untuk teman-teman leader lokal nih, ketua lokal nih, barangkali ada teman-temannya lagi ada di fase apa, mungkin bisa di-sharingkan juga, lagi gimana keadaannya bisa di-sharingkan juga untuk teman-teman ketua lokal. Maka nggak ada teman-teman, atau kita tunggu dulu ya, barangkali ada. Dari teman-teman PTG Madiun, mungkin kalau ada PTG Solo, PTG Kasan, PTG Jogja, PTG Salatiga, PTG Semarang, silahkan. Oke, mungkin saking jelasnya ya, saking jelasnya dari firman pada malam hari ini, jadi sudah jelas dan tidak ada yang bertanya. Oke. Mungkin Bu Pendeta Tarti, silakan kalau ada masuk atau apa. Kalau saya nggak bertanya, terima kasih karena tadi sudah disharingkan. Semoga yang ikut ini bisa tahu saya itu berada di komunitas yang mana. Lalu pilihan komunitas itu memang penting. Apakah komunitasnya itu melakukan seperti yang dikehendaki Allah. Nah itu dalam kerajaan Allah itu tadi yang saya perhatikan. Dan saya kadang-kadang juga sedih ya memperhatikan bahwa komunitas yang seharusnya membangun itu justru kadang-kadang malah merusak. Sehingga yang tidak punya dasar yang kuat ya pasti akan kehilangan justru ikut hanyut di dalamnya. Tapi kalau punya kekuatan dasar yang kuat ya dia akan memberikan pengaruh. Ya sayangnya banyak yang tidak memberi pengaruh tetapi justru terpengaruh, itu aja. Tapi dengan pembahasan malam hari ini, kiranya kita semua juga teman-teman yang sudah join sini dapat mendeteksi kembali ya, apakah komunitas saya ini benar-benar berada dalam komunitas yang memberi dampak kepada saya yang lebih baik. Nah itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih Kak Philip untuk sharingnya, dan berkati terus.
Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, di tangan Bu Pendeta tadi ya, harus ada dasar yang kuat ya, kita harus ada akar yang ke dalam tuh, dalam banget. Baru kita bisa bertumbuh jadi besar, jadi kita bisa berbuah dan buahnya dinikmati banyak orang ya teman-teman. Oke, adakah lagi? Teman-teman, sambil aku share link evaluasi ya teman-teman, silahkan teman-teman isi. Ini tujuannya buat evaluasi kita sebagai pengurus, kiranya kedepannya semakin baik dalam mempersiapkan segala sesuatunya, dan teman-teman isi dengan apa yang teman-teman rasakan aja di malam hari ini, dan apa yang teman-teman dapat malam hari ini. Nih, silahkan diisi. Oke, udah nggak ada lagi yang mau menanggapi atau bertanya nih? Ah, oke, dari Abang Bagus, Bagus Yahaan, atau bisa bacakan ya. Saya izin bertanya Kak, seperti yang Kakak sharingkan ke kita, bahwa tidak ada komunitas yang sempurna. Bahkan banyak komunitas jahat di dunia ini, dan untuk mengetahui apakah komunitas itu baik atau tidak adalah dengan berpartisipasi dalam komunitas. Nah, menurut Kakak, bisa gak sih kita mengetahui komunitas itu baik atau tidak sebelum kita terlibat di dalamnya? Dan jika memang sudah terlanjur, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, Kak? Terima kasih. Wow. Ini kamu tadi ngetik sendiri ya? Luar biasa loh pertanyaannya. Ya, bagus jiaan. Kalau aku gurumu tak kasih poin keaktifan full, kamu gak usah ikut TAS. Oke. Thank you ya, Bagus. Atau siapapun yang ternyata tanya, terus menggunakan Bagus sebagai penanyanya. Benar, gak ada yang sempurna. Ya. Apakah kita bisa tahu yang baik atau enggak sebelum kita terlibat? Bisa. Bisa. Kan kita bisa mengenalnya tanpa kita harus masuk ke dalamnya. Maksudnya, mengenal yang enggak dalam ya, mengenal yang ngertilah kira-kira dia seperti apa gitu tuh, bisa, bisa. Misalnya dengan melihat visinya dan value-nya, value atau nilai. Oke ya. Komunitas itu kan pasti terbuka. Visinya apa, value-nya apa, kayak gitu. Jadi kita bisa ngerti. Dengan kau lihat value dan visinya, maka kau bisa memperkirakan itu kira-kira tempat yang pas untuk kamu berada di sana atau enggak. Gitu. Itu sih, itu salah satunya. Sulit untuk memprediksi kalau komunitasnya enggak mau terbuka. Tentu saja. Tapi kalau cuma sekedar tanya, bisa enggak? Jawabnya bisa. Bisa. Contoh nih, P3MI Solo misalnya, punya visi, punya value, dan di Instagram mereka kasih itu di apa bio-nya. Ketika kamu baca itu, kamu udah ngerti kayak, oh, visinya adalah ini, misalnya visinya adalah membawa anak muda menemukan tujuan hidupnya yang sejati. Oh, cocok nih, suka aku sama visi ini nih, gitu kan. Jadi kok bisa ngerti, oh, ini komunitasnya pas nih untuk aku berada di sana. Masuklah kok di sana. Gitu. Enggak pasti benar, tapi kemungkinan besar berhasil. Gitu caranya. Makanya coba sekarang cek dulu Instagram PTKMI. Kalian share nggak value kalian? Kalian share nggak visi kalian? Atau share-nya cuma, shalom, besok ibadah ya, Sabtu datang ya, kasih. Atau shalom Masih, besok hari Minggu ibadah ya, terima kasih. Gimana orang bisa kenal komunitas kalian kan? Makanya kenalin deh komunitas kalian dengan lebih tepat sasaran. Semoga menjawab. Kalau masih belum jawab, boleh dilanjut. Oke, terima kasih Kak Philip. Bagaimana Bang Bagus? Apakah sudah terjawab? Silakan kasih respon. Oh, sorry. Ada yang belum kujawab ya? Gimana kalau silakan. Ternyata sudah terlanjur
terus ternyata terlanjurnya nggak bagus ya ini. Oh ya, gampang guys, keluar aja. Gak. Gini. Setiap orang punya misi yang berbeda-beda dari Tuhan. Beberapa diberi misi untuk mengubah, dan beberapa diberi misi untuk tidak mengubah. Oke. Keberadaanmu dalam sebuah komunitas bisa menjadi panggilan untuk mengubah komunitas itu menjadi lebih baik, tetapi bisa juga enggak. Makanya, put God first in your every motion, in your every action, gitu. Ya. Aku lupa yang bilang siapa, tapi ada satu quotes bilang kayak gini. Jika engkau memulainya dengan doa, engkau memulainya dengan Allah. Jika engkau memulainya dengan Allah, engkau memulainya dengan benar. Sekali lagi, jika engkau memulainya dengan doa, engkau memulainya dengan Allah. Dan jika engkau memulainya dengan Allah, engkau memulainya dengan benar. Makanya doa dulu pertamanya. Gitu. Tangkap Tuhan tuh maunya apa. Kalau ternyata Tuhan memberikan kamu misinya itu adalah hatimu didorong buat udah ini kamu apa melipir aja, menyingkir aja, biarkan orang lain nanti yang datang ke sana. Ya udah, nggak usah sok-sokan jadi pahlawan dan mengubah komunitas itu. Apa persilahkan orang lain melakukannya. Tapi kalau Tuhan memanggilmu buat do something for them, lakukan sesuatu buat mereka. Then jangan lari. Gitu. Orang Kristen itu berdoa. Kalau nggak berdoa, namanya ateis. Jika ada peluang untuk kita yang merubah komunitas yang nggak baik itu, gimana Kak? Ya itu. Jika ada peluang, lakuin aja. Lakuin aja jika ada peluang. Di komunitasku sama yoga itu, yang di FEB itu, dulunya, itu punya hal-hal yang aku kurang setuju. Ya, kami memang tidak sempurna ya, tapi dulu tuh ada hal-hal yang kami nggak setuju. Salah satunya yang lagu itu misalnya, salah satu senior kami itu dia tuh kalau doa itu kenceng banget, dan dia kalau nyuruh kami tuh kayak kenceng tuh maksudnya sok doanya sangat luar biasa gitu. Terus kalau nyuruh kami, kalian tuh harus mengutamakan Tuhan jalan. Tapi tahu gak sih kalau dia doa, doa tuh gini, dia kasih permen sunduk di sini. Jadi haleluya, terima kasih Tuhan, diumut tuh. Dia tuh kayak jelas gitu. Terus dia selalu meminta setiap siapa yang terlambat, ini doa pagi ya, di doa pagi. Kalau telat disuruh lari keliling lapangan UKSW setiap 1 menit itu 1 kali, guys. Bayangin kamu tuh mau doa pagi mau ketemu Tuhan tapi tuh takut telat gitu loh. Kenapa? Takut dia suruh lari keliling lapangan. Kalau ini training atau kalau ini pelatihan atau kalau ini apa gitu okelah ya. Tapi ini doa pagi biasa, teman-teman. Nah, kok lari keliling lapangan mulai nggak jelas. Nah, kayak gitu bisa diubah nggak? Bisa. Dan waktu itu aku sama teman terdorong untuk mengubahnya. Ya udah kami ubah. Berhasil nggak? Ya, tanya yoga sekarang dia lari keliling lapangan nggak? Kayak gitu. Jadi bisa. Ada peluang dan minta hikmat sama Tuhan buat kau lakukan apa yang jadi bagianmu di sana. Ya. Sudah terbukti ya, kami sekarang larinya keliling Salatiga, guys. Maksudnya juga sehat, gitu. Maksudnya kita ada program lari keliling kau untuk sehat-sehat aja, gitu. Oke, semoga menjawab. Oke. Gimana, Mbak Bagus? Silahkan kasih respon. Kasih jempol kah, atau chat, atau unmute. Mas sudah clear menjawab. I hope. Ini kamu nih nanya gini karena kamu leader kah? Kalau iya semangat ya sama komunitasmu. Bang Bagus ini kebetulan pengurus dari Distrik 4 juga, Mas. Oh. Sebagai sekretaris dia. Oh, badan pengurus harian berarti ya. Jos. Juga di lokal Jogja juga dia jadi pengurus juga. Tuh. Kamu di Jogja, ya udah kapan-kapan main ke rumahku sini. Rumahku di belakang Sanata Dharma. Kak, satu lagi. Semangat. Oke, mantap.
terkadang kita yang menjebak kita, terkadang pikiran kita yang menjebak kita karena kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita. Bentar, kita bisa mengendalikan pikiran kita, bro. Jadi, ada banyak input, pikiranmu kadang-kadang memang ini ya, bisa overthinking dan lain sebagainya, tapi kita tuh bisa ngontrol pikiran kita. Jadi, itu satu dari sedikit hal yang bisa kita kendalikan. Bagaimana dengan komunikasi itu sudah benar, namun dengan mental kita yang belum kuat membuat kita seakan merasakan komunikasi itu tidak benar? Gimana menurut kakak? Apa yang harus kita lakukan ya? Gimana kita membentuk mental kita dulu? Komunitas itu harusnya jadi tempat yang menyembuhkan. Healing terbaik itu bukan jalan-jalan ke Cemoro Sewu, atau ke Merapi, atau ke Prambanan. Bukan, teman-teman. Healing terbaik itu bukan jalan-jalan, tapi healing terbaik itu quality time bersama komunitas. Dan quality time yang ku maksud itu ada keterbukaan, maybe doa bareng, ya, encourage satu sama lain, itu. Jadi, gimana menurutku ini. Temukan orang yang menurut kamu tepat untuk dengar ceritamu, pastikan hatimu lega menceritakan apa yang jadi unek-unekmu, dan bawa itu dalam doa. Hatimu akan lega, dan kalau hatimu lega, semuanya akan jadi lebih baik. Gitu. Aku tuh kalau jengkel sama orang, curhat cek. Sering banget aku tuh curhat. Jadi, apa namanya, ketika hatiku lega, aku bisa merespon dengan lebih baik. Ya. Jadi, mentalmu akan jadi lebih baik kok kalau kamu punya orang yang tepat. Kalau kamu sekarang belum punya orang yang tepat, then aku bantu kamu berdoa buat ketemu orang yang tepat untuk jadi partnermu. Gitu. Setiap orang akan punya orang yang tepat dalam hidupnya. Gitu. Jangan menyerah kalau kau merasa nggak punya orang yang tepat sekarang. You will have it. Gitu. Itu sih. Semangat. Apa pengalaman paling menarik Kak Philip dalam komunitas? Waduh. Wah, kamu ini membuka kotak Pandora kamu. Aku mau ya. Tapi sebelum ke teman-teman dari Solo, kalau Bagus merasa masih perlu tanya lagi, boleh komen. Kalau merasa sudah oke, ya boleh komen juga. Let me know. Kata healing harus dipahami dengan benar, karena healing itu untuk dalam kondisi tertekan atau depresi walau ringan. Iya. Jadi soalnya dikit-dikit orang tuh bilang, iya aku mau healing dulu nonton film. Bukan seperti itu yang harusnya dia lakukan. Itu kayak mendegradasi nilai healing gitu. Healing itu sesuatu yang precious menurutku. Ya, pemulihan kan bahasa Indonesianya. Pemulihan itu sesuatu yang precious. Jadi jangan disamain dengan hal-hal yang membuat nilainya turun gitu, teman-teman. Ya. Nah, terus lagi tenar. Anxiety dilegitimasi sedang tidak mengalami. I'm on you. Oke. Okay. Apa pengalaman paling menarik Kak Philip dalam komunitas? Pengalaman menarik. Aku punya banyak sekali pengalaman menarik. Tapi kalau aku mau bilang pengalaman paling menarik itu, aku lagi galau di Jakarta. Waktu itu aku punya mantan toh, terus kami lagi break, dan itu hari pertama aku kerja. Waduh, di Jakarta, aku belum pernah merantau seumur hidupku. Nah, galau banget aku di Jakarta itu kayak, aduh, gimana ini, wah, gitu kan. Aku hubungi temanku ini kuliah di Semarang. Dia orang Salatiga juga. Kami satu komunitas dan dia kuliah di Semarang. Aku hubungi dia, tahu nggak sih? Itu hari Jumat, hari Sabtunya. Dia tiba-tiba bilang gini, Lip, aku udah di stasiun Jatinegara, sini. Waduh, aku datengin dia. Dia kondisi lagi skripsi. Terus, apa namanya, aku udah lulus kan, aku udah kerja, sementara dia seangkatan sama aku, dan dia belum lulus, dia masih skripsi, dia masih berjuang. Jadi dia punya masalah sendiri, teman-teman. Dia punya masalah, dia punya pacar, dia punya problem yang harus dihadapi, tapi dia
bilang, Lip, aku dari stasiun Jatinegara. Aku langsung ketemu sama dia. Ini cowok sama cowok deh ya. Di stasiun aku ketemu langsung aku peluk gitu. Terus kayak, aduh bro, thank you bro. Gitu. Itu orang-orang bilang, wah gila, homo guys. Nggak ngerti lagi. Tapi aku senang banget dia. Dia menghabiskan 2 hari sama aku, Sabtu Minggu ya. Dia nginep di tempatku, terus kita banyak cerita. Wah, aku cerita semuanya sama dia. Dan itu membuat aku lega, itu membantuku banget. Dan untuk bawa pemulihan juga di aku. Terus aku tanya, ini orang tuamu tahu nggak? Waduh, ini direcord ya. Semoga orang tuanya tidak menonton ya. Dan aku tanya, orang tuamu? Sekarang dia sudah lulus, kerjaannya lebih keren dari kerjaanku. Om, tante, kalian patut berbangga. Nah, aku tanya sama dia, orang tuamu tahu nggak kamu kesini ketemu aku? Dia bilang, enggak lah, gila, aku bisa dibantai aku kalau orang tua aku tahu. Aku kesini karena aku tahu kamu butuh aku, Lip. Dan aku tahu susah izinku untuk kesini, jadi yang penting kamu dulu aja oke. Waduh, tersentuh nggak sih kamu kalau kamu punya teman kayak gitu? Dia hampir nggak bisa pulang karena ketinggalan kereta di Pasar Senen, tapi akhirnya dia pulang dan, ya, hidupku tuh banyak diubahkan oleh orang-orang kayak gini. Itu sih menurutnya pengalaman paling menarik. Gila, dia naik kereta sendirian dari Semarang juga. Dari Semarang ke Jakarta. Jadi nggak tahu gimana caranya sampai Jakarta. Dia nggak pernah ke Jakarta. Itu hari pertama dia ke Jakarta. Itu. Dan itu nggak healing. Dia membantuku healing. Dia yang jalan-jalan, aku yang healing. Yes. Yes. Oke, itu sih. Oke. Gak menjawab ya, teman-teman PGMI Solo. Ini ada nih dari Bang Bagus. Dia lagi lowbat dan mati HP-nya, jaringannya lagi gak beres. Nah, tolong bilangin makasih banyak untuk Pak Philip. Mungkin bisa sih nanti sharing secara langsung. Salam damai untuk semuanya. Tuhan berkati. Oke. Nomorku di yoga, Gus. Oke, teman-teman, aku kasih satu lagi deh kesempatan buat ada yang bertanya untuk mengakhiri sesi sharing pada malam hari ini. Orang lagi silahkan jika ada yang mau. Ya. Baik, teman-teman. Apakah masih ada kah? Meeting udah sih. Oke. Kalau sudah, ini kita masuk sesi yang terakhir, sesi yang bisa ditunggu-tunggu, sesi dokumentasi. Kita tolong untuk teman-teman bisa on cam sebentar, kita dokumentasi sebentar. Oke. Kenang-kenangan lah, kalau udah pernah ibadah bareng saat ini. Teman-teman, tolong on-cam kameranya sebentar. Yuk, on-cam yuk. Ini masih setengah nih, yang setengah lagi belum on cam. Teman-teman PGMI Madiun bisa on cam kah? Jadi satu kan? Abang-abang yang lain nih, kalau bisa on cam, kakak-kakak yang lain nih. Ini aja ya, kalau yang lain belum bisa on cam nggak apa-apa. Aku hitungin. Iya Kak Fili. Halo Sondang, lama nggak berjumpa. Halo Kak Philip, sudah lama sekali Kak.
Ampun, ternyata orang dari GMI nggak ada yang bilang ke aku juga, memang parah. Oke. Yuk, kita foto bareng. Gue hitungin. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Yuk, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Teman-teman. Baik, untuk menutup rangkaian ibadah dan sesi beberapa sesi sharing tanya jawab pada malam hari ini, aku mau dari kami pribadi, dari pengurus setempat meminta maaf pada teman-teman semua atas tadi kendala teknis yang di awal karena apa teknis di Zoom. Bukan di Zoom, untuk sebenarnya kita mau konekkan di live YouTube. Namun ada kendala teknis tadi, jadi kita belum bisa sharekan di YouTube. Dan itu menjadi waktu kita mundur tadi. Kiranya dapat teman-teman terima dengan baik. Dan jangan lupa isi link evaluasi pada malam hari ini. Itu saja mungkin dari aku. Kalau misalkan dari saya sendiri ada salah kata ataupun perkata ataupun yang enggak berkenan di teman-teman, aku secara pribadi minta maaf. Dan yang terakhir, minta dengan kasih untuk Pendeta Sutarti untuk menutup dalam doa rangkaian ibadah pada malam hari ini, dan juga mendoakan setiap lokal yang ada, kiranya semakin Tuhan berkati, semakin menjadi dampak untuk orang lain, untuk banyak orang, dan untuk komunitas-komunitas yang lain juga kiranya kita bisa saling bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain. Seperti itu. Waktu dan tempat kami silakan. Sekali lagi terima kasih untuk Kakak Philip yang telah sharing bersama dengan kita. Yang kedua, mengucapkan terima kasih untuk P3MI Getasan yang sudah memimpin, melayani kegiatan kita persekutuan gabungan ini. Mohon maaf kalau Yogyakarta tidak bisa mempersiapkannya karena mungkin waktu dan lain sebagainya. Nah, kita akan akhiri untuk persekutuan malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami dapat bersekutu secara online dan kami juga dapat mendapatkan pengajaran, pembelajaran, dan juga kami dapat menilai, melihat diri kami sudah berada dalam komunitas yang benar atau tidak. Dan ketika kami berada dalam komunitas tersebut, apakah kami memiliki dampak yang baik? Kami boleh mendapatkan bahkan juga membagikan hal-hal yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai kaum milenial, kami tahu bahwa ada banyak tantangan ketika kami berada dalam komunitas karena seringkali kami menghendaki individualis, namun sesungguhnya berada dalam komunitas itu menjadi penting ketika kami menghendaki perjalanan yang makin jauh. Tetapi kalau ingin cepat-cepat, ingin instan, maka kami akan berjalan seorang diri. Namun Engkau tahu bahwa Engkau juga menjadikan kami sebagai makhluk sosial yang harus hidup dalam kebersamaan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami mau berdoa untuk Kak Philip yang hari ini, malam ini boleh berbagi dengan kami. Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya dan juga keluarganya. Tuhan terus memberikan kesehatan dan kekuatan dan menjadikan beliau sebagai saluran berkat bagi banyak orang melalui melalui pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalamannya bersama dengan Engkau. Demikian juga kami mau berdoa untuk P3MI lokal yang pada malam hari ini boleh bergabung dengan kami, boleh bergabung melalui Zoom ini. Tuhan terus memberkati, dan jika ada gereja lokal atau P3MI yang belum aktif, belum bangkit, kiranya Tuhan juga memberikan sentuhan-sentuhan kepada mereka, dan melalui kami, kami juga boleh mengetuk hati mereka, boleh menjadi teman, menjadi sahabat untuk mengingatkan bahwa persekutuan dengan Tuhan secara intim itu menjadi suatu kebutuhan yang mutlak. Demikian juga ketika kami telah melakukannya bersama dengan Engkau, kami akan menyatakannya dalam komunikasi kami dengan yang lain.
Terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami terus berdoa untuk pengurus P3MI distrik ini, biarlah kami boleh melakukan dan dengan program-program yang kecil, tidak harus yang besar dan spektakuler, namun hal yang kecil itu pun akan menjadi sesuatu yang spektakuler ketika kami benar-benar mengandalkan Tuhan, menaruh semua itu di dalam tangan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan semata untuk memuaskan diri sendiri. Karena itu ya Bapa, kami mau persembahkan untuk pelayanan kami selanjutnya untuk kemuliaan-Mu, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami akan mengakhiri persekutuan kami ini. Tuhan terus memberkati dan menopang kami untuk selanjutnya dengan segala aktivitas kami malam hari ini, juga ketika kami akan istirahat, Engkau juga tetap membimbing dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Sahabat, teman di dalam Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai, memberkati dan tinggal di dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam studimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada Yoga untuk melanjutkannya. Jika sudah selesai, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tadi ada yang kelupaan, kami dari Distrik 4 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman pengurus wilayah 2 yang sudah support kegiatan kami juga melalui room Zoom ini, melalui segala persiapan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Terima kasih KFV sudah juga ikut bergabung dalam ibadah ini, dan juga Kosem juga terima kasih buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah hadir dalam ibadah gabungan ini. Ini yang perdana ya, pertama di kepengurusan kami di tahun ini juga, dan juga mungkin kita sudah lama juga nggak ngumpul-ngumpul kayak gini ya. Mungkin ini menjadi awal yang baik untuk kedepannya, mungkin kita adakan rutinan ataukah beberapa bulan sekali. Nah itu mungkin nanti bisa jadikan program kedepannya. Oke, mungkin kita bisa akhiri, kita bisa meninggalkan room Zoom ini, dan salam damai, salam kasih, salam pergerakan, selamat berjuang, selamat melayani di tempat kalian masing-masing, di komunitas P3MI dan komunitas manapun teman-teman berada. Akhir kata, Tuhan Yesus berkati. Thanks, Yok.